seringkali para musisi berkolaborasi untuk mengisi soundtrack pada sebuah film. Ya, dan seperti apa jika band netral dan juga elemen yang berkolaborasi dalam sebuah soundtrack film? Ini dia. Good People, akan ada sesuatu yang baru di industri musik kali ini. Bagi Anda fans berat grup band netral dan elemen, Anda dapat menyaksikan kolaborasi musik mereka dalam sebuah soundtrack film. Kerjasama ini juga sekaligus untuk menyambut kemeriahan dari Pesta Akbar Sepak Bola FIFA World Cup 2014 yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Lalu bagaimana persiapan kedua band ini untuk single terbaru mereka? Let's check this out, Good People! Judulnya Tendangan Halilintar dan ditulis langsung sama Mas Ari Budiman. Iya. Lagunya sesuai judulnya dengan filmnya. OST Tendangan Halilintar. Saya ingin belum pernah melakukan sesuatu duel band ternama. Yang satu band apa ya, band Banci. Maria. Dua-duanya band ngetop di Indonesia. Yang satu udah lebih dulu, dia populer dengan unsur bolanya, dengan Garuda. Itu netral, dan yang bekerja seakan dikuatkan dengan elemen. Cool me down, I'm feeling so excited. Soundtrack kalau untuk animasi ya baru pertama kali. Tapi kalau sinetron kan ada bintangnya sendiri, sering. Ini animasi ini makanya kita juga ditawarkan ini baru beberapa hari lalu. Sesuatu yang aneh tadi ditawarkan. Mau nggak lo jadi mengisi di jadi soundtracknya film kartun tadi bilangnya? Film kartun. Saya pikir udah Ipin Upin tadinya, bukan film baru, animasi, bola. Seru bola, karena memang hampir semua orang senang bola kan, jadi kayaknya untuk ceritanya juga bagus. Konsep musiknya kita dinamis, terus juga semoga menjadi inspirasi, terutama di ending kata-katanya itu adalah kemenangan adalah milik kebaikan. Tadi sih udah dipikirin sedikit, baru sedikit nanti kayak misalnya Eno di drumnya ngelit jadi ngiringin, terus bassnya nanti bagus ngelit dibang ngiringin, saya juga vokal. Kita mah ngirimin aja. Gitu ya. Kesimpulannya mah gabut. Apa tuh? Bahkan gaji buta. Insya Allah sih pengennya bersamaan dengan Piala Dunia dibuka. Nggak ada yang mau atau itu? Sebelumnya? Oh, sebelumnya. Semoga. Juni. Semoga. Tapi nanti ada tanggal pastinya lah. Nah, kata siapa elemen bubar ya? Kemarin album bertajuk Save the Best for the Last memang dikatakan sebagai album terakhir. Tapi bukan berarti elemen berhenti berkarir. Nih buktinya nih, kolaborasi bersama netral ya. Kolaborasi sama netral. Yes. Nah, di sini sendiri Tendangan Halilintar ini, itu pencipta lagunya adalah Mas Ari Budiman. Dan mereka berdua betul-betul ditunjuk karena dirasa kan sudah lama berkecimpung di dunia musik dan entertainment. Jadi pasti sudah tahu bagaimana nanti mengisi suara masing-masing di dalam satu lagu ini gitu. Karena kan genre-nya berbeda tuh. Netral juga dengan rock. Dan
apa elemen juga kan ada popnya juga. Betul. Nah dijadiin satu pasti menjadi sesuatu yang unik. Ah ini sesuatu yang layak banget ditunggu, apalagi kalau kita bicara soal menunggu sesuatu dari elemen. Hmm. Buat Anda nanti mungkin yang ingin berkarir di dunia musik jangan sedih, karena elemen nanti akan mencoba melebarkan sayapnya ya dengan membentuk yang namanya new element. Wow. Jadi ada elemen junior nanti di situ. Yes. Ya. Oke. Okay. Dan